Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran Tremasures Wedding Agreement episode yang ke-6. Pada episode kali ini akan menceritakan tentang rahasia besar Salman menikahi Tari. Pak D dan Bude lega akhirnya Tari menerima lamaran Salman. Tari bersedia menikah dengan Salman. Tari juga memberitahu keluarga Bian. Tari bilang pada mamanya Bian jika menjadi janda itu banyak mudaratnya dan Salman adalah laki-laki terbaik. Bian pun akhirnya muncul dan meminta Tari untuk tak menikah dengan Salman. Bian tahu jika Tari tak mencintai Salman melainkan hanya mencintai Bian saja. Namun Tari menjawab jika antara dirinya dengan Bian sudah tidak bisa lagi bersama. Bian meminta Tari selepas menikah nanti segera bercerai dari Salman. Tari kaget dan menganggap Bian sudah gila. Tari menjawab jika dia tak akan mempermainkan pernikahan karena itu dosa. Tari tidak tahu jika antara Salman dengan Sarah sudah ada kesepakatan jika tujuan Salman menikahi Tari adalah untuk menyatukan kembali Bian dengan Tari. Dan itu sebagai wujud rasa terima kasih Sarah pada Bian dan Tari, juga perminta maafan atas kelakuan Sarah dulu pada mereka. Namun mungkinkah Tari akan menerimanya jika nanti tahu semuanya, atau mungkin Tari tambah benci dengan Sarah? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.